Kata Allah, kalau pernah ada manusia tinggal di bumi semuanya, tidak akan pernah ada yang punya sifat baik melebihi orang Islam. Anda bayangkan? Bayang gak? Belum. Orang jahiliyah itu orang paling buruk yang pernah tinggal di bumi. Diturunkan risalah Islam, turun Al-Quran, dan merubah mereka menjadi orang paling baik yang pernah hidup di bumi. Anda bayangkan, yang tadinya perampok, pembunuh, pemabuk, ya maaf, pencuri, pembegal, saking dahsyatnya sekampung begal semua. Betul, sekampung. Ya, kalau ada orang begal sekarang, dia terlambat jauh. Sudah ada dulu. Bahkan pimpinannya dikenal, Jundub bin Junadah, dari desa Gifar. Di Gifar itu sekampung begal semua. Dan semua orang yang ingin berdagang, mesti lewat situ. Niaga ke Yaman, ke Syam, lewat situ. Kalau nggak lewat, nggak bisa nyampe. Setiap lewat, store. Tak store, persekusi. Nyawa bisa hilang di eksekusi. Store. Turun Al-Quran diajarkan. Apa yang terjadi? Secara singkat, pada taubat. Tukang begal Jundub datang pada Nabi, ya Rasulullah. Baru melihat Nabi keluar kata-kata, langsung tunduk jatuh syahadat. Ausini ya Rasulullah, berikan pesan kepadaku. Kata Nabi, pulang dulu, perbaiki diri, dakwahi kampungmu. Kata beliau, sebelum pulang saya akan sampai ke depan Ka'bah, saya sampaikan terbuka keislaman saya. Kata Nabi, jangan lakukan, umat Islam masih sedikit, nanti kamu malah kesulitan. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Datang ke depan Ka'bah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ma'syara Quraisy, hai orang Quraisy, kalian mau apa? Dipukuli sampai pingsan. Kata Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, jangan teruskan, kalau dia wafat kita celaka karena tak bisa lewat Gifar. Akhirnya singkatnya pulang ke Gifar, secara singkat berdakwah di Gifar. Bayangkan, mantan begal belajar pada Nabi. Nabi pindah kemudian ke Yathrib, jadi Madinah. Tiba-tiba Madinah heboh, datang tapak kaki banyak, tak tik tuk tak tik tuk tak tik tuk. Kisah nyata. Begitu orang heboh keluar melihat, ternyata sekampung Gifar dipimpin Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, masuk Islam semuanya. Anda bayangkan, seorang begal mendapat ajaran Quran, didapatkan langsung merubah jadi da'i dan menghafal hadis. Teman-teman hafal hadis bangun tidur, doanya bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu siapa yang meriwayatkan? Mantan begal. Buka di Al-Bukhari nomor hadis 181. An Jundub bin Junadah wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya jika bangun dari tidur ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Imam An-Nawawi mengambil hadis Jundub bin Junadah. Silakan buka di Al-Arba'in An-Nawawi nomor hadis yang ke-18 itu. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamkhuha. Yang riwayatkan mantan begal. Saking diabadikannya yang dahsyat, Allahu Akbar. Disebutkan nama kampungnya untuk menunjukkan, di kampung saya ini dulu begal semua, sekarang semua jadi baik. Maka tandanya tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Gifar, maka kunyahnya Abu Dzar dari Gifar, dikenal dengan Al-Gifari. Ya, Abu Dzar Al-Gifari. Al-Gifari itu dulunya mantan begal. Saya ngasih nama anak saya Al-Gifari nih. Alhamdulillah. Ini Ustaz telat ngasih taunya. Tapi asa keren kan Al-Gifari, ya kan? Al-Gifari. Ada yang belum selesai. Kenapa nama itu dicantumkan? Sebagai kebanggaan. Maaf gaji ini. Bapak belum tahu ilmunya. Ya, semoga Allah ampuni Bapak ya. Ada yang belum selesai. Jadi dicantumkan itu sebetulnya ingin memberikan pesan. Dulu kota kami ini terbelakang. Kelap, kelap. Tapi setelah datang cahaya Islam merubah sifat kami. Dan jadi kebanggaan. Akhirnya kota itu dibanggakan dengan kemuliaannya dan jadi inspirasi menjadi nama orang di kemudian hari, termasuk tadi yang disebutkan. Alhamdulillah. Haji enggak jadi minta maafnya. Ditambah al di depannya, ujungnya i, itu sudah rumus. Ya, Imam Al-Bukhari namanya Muhammad dari Bukhara. Di beliau nama aslinya Muhammad, punya bapak Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Bardizbah, yang buyutnya Al-Mughira, tinggal di kecamatan Jokfah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya. Kalau jadi A'agim gimana? A'agim, boleh A'agim Al-Gigar Kaloni ya.
Al-KPDAI ya, Al-Jawa Barati Ad-Darut Tauhidi ya. Kembali sifat. Jadi kalau di Indonesia ini ada orang Islam, itu mesti lebih baik sifatnya. Khairu ummah. Tampilkan, dia mantan begal aja jadi baik kok. Nah, kalau sifat berubah jadi sikap, maka berubahlah namanya dari khair jadi ma'ruf.